Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu saya baca kat Twitter, ada seorang ni tweet, dia tak makan sebab dia puasa kan. Dia nampak seorang Nepal ni baru nak makan, lepas tu dia pandang belakang. Dia pun terkejut lah sebab tak nak ganggu orang Nepal tu makan. So dia minta maaf and then dia chow. Lepas tu ada orang tweet, dia kritik culture yang berbilang kaum ni, kenapa kadang-kadang orang Malaysia, Melayu Islam rasa offensive sangat dengan orang yang tak Islam makan depan orang. And saya rasa ni adalah antara isu yang paling penting time puasa. Because like think about it, mesti ada orang fikir macam, dia kena respect lah aku puasa, mana boleh makan. But cuba kita orang fikir, betulkah pemikiran tu? And ada orang cakap macam, it's your right, you can just eat whatever you want. Almost every Ramadan, I swear, every year kita orang ada isu yang sama. Ada orang kaum lain ke, orang agama lain ke, termakan depan orang Melayu Islam and then dia rasa offended for no reason. So bila kita orang nak cakap pasal benda-benda ni, dia rasa sensitif, satu isu yang sensitif dekat Malaysia. Tapi saya nak semua orang tanya diri sendiri lah. Since when are we entitled to be offended when someone eats in front of us? Entitled dalam bahasa Melayu apa? Rasa diri. Entitled, macam dia deserve that. Okay, persoalannya kenapa ada orang pemikiran macam ni? Mungkin dari kita kecil, kita orang diajar sebagai Malay Muslim, kalau kita orang tak puasa, kita orang tak boleh makan depan orang yang puasa. Saya tak tahulah untuk korang macam mana, tapi masa saya kecil, itulah secara saya ajar. 6 tahun, 5 tahun, saya tak makan. Saya tak makan tak. Saya tak puasa. Jadi, kadang-kadang saya makan depan mak saya ke, depan ayah saya ke, depan kakak saya ke. And then, diorang akan ajar, oh sebenarnya, tak elok makan depan orang puasa. So, mungkin mentality tu, kita orang ambil sampai besar. Kita orang rasa, oh tak baik makan depan orang puasa. Kita orang terimpose dekat orang yang bukan Islam pula, kaum lain pula. Macam dan diorang dekat sekolah kebangsaan pun, oh tengah puasa lah, janganlah makan depan aku. Itulah saya ingat juga masa saya darjah satu kena puasa and then ada kawan-kawan yang kaum lain makan. Lepas tu diorang pun terpaksa macam makan sorok-sorok. At that time saya pun rasa macam apa tu diorang patut buat. Tapi bila saya look back, memang saya yang salah. Like who am I to feel entitled for them to not eat however they want? Kita orang sebagai Muslim pun, where's the sense of toleration, being considerate? Macam being Islamic means like you respect each other, right? And bila kau rasa offended sebab dia makan depan, okay, ni korang tak kena tahu lah. Makanan tu macam basic need kan? Tapi kalau rasa tu bukan basic need, mana lagi penting? So it doesn't make sense kau nak rasa offended dengan orang nak makan secara literal. Tapi kalau rasa uncomfortable, I think dekat tweet tu make sense lah. Dia yang chow, dia tak payah rasa offend pun, dia boleh chow je terus.